Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Kendra Gaming, dan di sini gue akan memainkan game Strawberry Bob Man of Steel kembali ya. Oke, di sini gue akan memainkan game di chapter pusat kota, yaitu pembalasan cuy. Ini kepada si preman Bib yang nyuruh-nyuruh kita maling gitu loh. Kita harus membalaskan dendam kita ya kepada si preman itu. Tapi sebelumnya gua akan mengupgrade dulu apa iya diam-diam stamina atau apa gitu. Kita upgrade yang mencomot aja dulu ya, comot sama kecepatan bos. Oke, kita langsung aja pembalasan kepada si Bib. Oke, di sini sudah ada di rumahnya si Bib ya. Sepertinya Bib kedatangan tamu. Ini mungkin kesempatan baik untuk memperbaiki keadaan. Dia tidak bisa lagi memerintahku seenaknya. Iya, makanya begitu cuy. Jadi ini rumahnya si Bib, tapi kedatangan tamu yaitu polisi cuy. Tapi jangan kalian kira ya, si Bib ini bisa menghajar polisi cuy. Bukan menghajar kita doang gitu. Kita juga bisa dihajar. Oke, kita bersembunyi. Oh, di situ gak ada harta ya. Oke. Oke, di sini ada polisi. Oke, kita gocek. Oke, nice. Kita pergi ke sini. Bentar coy, dia ngecek itu kan. Si Bib udah datang. Oh, ada si Bib cuy. Kita lihat si Bibnya ngapain. Oh, dia ngajak polisi cuy. Tuh kan gua bilang juga apa cuy, si Bib itu emang bener-bener preman galak gitu. Kita tunggu dulu ya polisinya diajar sama si Bib biar kita bisa lewat. Oh, nggak bisa nyumpet cuy. Oke, kita nggak bisa bersembunyi. Oke, si Bib menuju ke sini cuy. Ya, oke cuy, pembalasan sempurna cuy. Kita sudah mencuri barang-barangnya si Bib cuy. Nah, ini dia ceritanya bos, babak selesai ternyata bos. Jadi kita mencuri barang-barangnya si Bib dan kita selesai cuy. Kita liberasi ya, mungkin videonya di hari-hari berikutnya ya, di babak ketiga. Oke cuy, mungkin videonya sampai sini aja. Thank you semua yang udah nonton sampai selesai. Mungkin ini video paling singkat yang pernah gua upload. Thank you semua ya, bye bye.